Akan kupukul kau. Akan kutendang juga kau. Ini kau akan kuinjak-injak ke Superman. Sudah sejam nih di sini. Para Ultraman itu kok lama sekali ya? Iya, benar sekali. Itu para Ultraman lama sekali. Biasanya kan mereka sholatnya cepat sekali. Ya, coba aja kita lihat ke sana. Kayaknya mereka udah selesai sholat deh. Iya, ayo kita lihat mereka ke sana. Mereka lama sekali, gak ada ngabarin lagi. Iya, tuh dasar tuh. Ultraman emang sering kayak gitu. Emangnya ada urusan apa sih, Batman? Ini nih, aku mau lihat mobilnya tuh, si Ultraman Dyna. Katanya dia punya mobil keren. Beli sih rencananya. Wih, dasar kamu. Kamu ini emang orang kaya ya? Biasalah, aku kan penjual mobil. Mobilnya aku mau jual lagi nih. Ternyata mereka sudah santai-santai di sini. Ultraman, kalian kok gak bilang-bilang sih udah selesai sholat? Iya, kami duduk di sini nih depan masjid. Soalnya adem sekali. Ya gak, teman-teman? Iya, ya, benar sekali. Maaf ya, aku lupa ngabarin kalian. Dasar kamu nih, kalau tahu gitu. Aku cari dari tadi. Kami bertiga sampai bosan nungguin kalian di parkiran. Iya, dasar nih kalian. Iya, aku lupa. Ada janji ya sama kamu, Batman ya? Iya, benar sekali. Kamu kan janji mau nunjukin mobil barumu. Iya, maaf, maaf. Nanti aku tunjukin dah. Mobil apaan, Ultraman Dyna? Kamu kok gak pernah ngomong sama aku? Ini, aku baru aja beli mobil tuh. Beli mobil klasik. Mobilnya sih keren sekali. Ini nih, mau dibeli nih sama si Batman. Waduh, coba kasih tahu aku. Aku yang bayarin mobilmu. Gak bisa gitulah. Aku yang duluan. Oke, oke. Hah? Dadaku kok berbunyi ya? Iya nih, dadaku juga bunyi. Ini Ultraman X juga di sebelah. Iya, benar sekali. Dadaku juga bunyi. Waduh, pirasatku kagak enak ini. Itu kenapa tubuhmu kok bunyi sih? Biasanya kalau tubuh kalian bunyi itu, kalian dalam bahaya kan? Iya, benar sekali. Itu tanda bahaya, Ultraman. Ultraman Dyna, Ultraman Zero, Ultraman X. Kalian coba aja berdiri dulu. Kalian coba cek apa yang sedang terjadi. Oke deh, aku coba bangun dulu. Ultraman Zero, Ultraman X, apa yang kalian rasakan? Aku cuma merasakan hal yang gak enak. Tapi aku khawatir sama keluargaku. Kayaknya ada yang terjadi sama keluarga kita deh ini. Ya beneran, aku juga merasa seperti itu. Ultraman Dyna, coba kamu terawang. Cuma kamu kan yang bisa melihat keadaan. Ya bener sekali, aku sekarang akan lihat keadaannya. Kekuatan Ultraman Dyna penglihatan super. Perlihatkan apa yang sedang terjadi. Waduh, gawat ini. Para Ultra Boy, apa yang terjadi Ultraman Dyna? Buruan ngomong. Iya, apa yang terjadi buruan? Kamu ini lama sekali. Anak-anak kita, para Ultra Boy, disiksa oleh Joker dan juga Venom. Tetapi Upin Ipin juga ada di sana. Kita harus menyelamatkannya. Apa? Joker dan juga Venom menculik mereka. Kita harus persiapkan kekuatan ini. Mumpung di sini ada Batman, Superman dan juga Spider-Man. Ya benar sekali. Kita harus mengajar mereka. Apa? Joker dan juga Venom? Dasar, si Joker itu adalah musuhku. Dan si Venom adalah musuhnya Spider-Man. Iya benar sekali. Venom itu adalah musuh besarku. Hei para Ultraman, kalian diam saja di sini. Kalian tidak akan kuat melawan si Joker dan juga si Venom. Iya benar sekali. Kekuatan Venom merah itu dan juga si Joker bisa menghancurkan tubuh kalian sampai hancur lebur. Apa? Kekuatan mereka begitu hebatnya ya? Iya benar sekali. Cuma kami berdua yang bisa mengalahkannya dan juga si Superman ini. Waduh, berat juga ini. Aku tidak mau hancur lebur karena mereka. Oke deh, aku serahkan kepada kalian bertiga. Kalian tolong selamatkan anak-anak kami ya. Oke, siap. Kami akan menyelamatkan anak-anak kalian. Kalian berdoa saja di sini. Hey Superman, Spider-Man, kita berangkat sekarang. Oke, siap. Aku sudah tidak sabar untuk menghajar si Venom dan juga si Joker itu. Kalian bertiga, kalau mengalami masalah, kami siap membantu kalian. Oke, tenang saja. Kami pasti dengan mudah mengalahkan mereka. Ayo teman-teman, Spider-Man dan juga Superman, kita harus berangkat. Kita bawa mobil ke sana. Soalnya, kasihan nih si Spider-Man. Kakak bisa terbang. Kita bawa mobil ini aja. Kita pinjam aja dulu. Ayo buruan sini. Biar aku aja yang nyupir. Gimana sih? Itu cuma bisa naik berdua. Nah Superman, kamu naik di atasnya aja. Aduh, dasar ini menyusahkan sekali. Oke deh, aku duduk di atas mobil aja. Ayo buruan berangkat, Batman. Oke, siap. Kamu pegangan yang erat ya. Oke, kita akan berangkat menuju tempatnya para Ultra Boy itu disita. Kamu berhenti. Aku berhenti karena lokasinya itu berada di belakang gunung ini. Ya nggak Superman? Iya benar sekali. Kita harus segera menuju sana. Kita harus naik sini nih. Hati-hati naiknya ya. Sekali. Hati-hati naiknya.
aja. Aku udah biasa bawa mobil, kagak mungkin nyungsep. Kalian kan ini hebat-hebat. Masa kalau nyungsep masih berasa sakit sih? Kalau nggak salah, di belakang gunung ini. Nah itu dia. Mereka ada di pulau itu. Kita harus ke bawah ini. Jalan ini suram sekali ya. Waduh, jadi bawa mobilnya. Nanti mobil orang hancur lagi. Iya, santai aja. Kita akan cari jalan yang paling bagus ini. Ah, lewat sini aja. Ini jalannya udah bagus kan? Hati-hati bawa mobilnya. Hati-hati bawa mobilnya, nanti nyungsep. Santai aja. Kita ngebut ke bawah. Biar cepat. Bukan kita ngebut, kita loncat sekarang. Waduh. Kita loncat. Bukan. Tolong kami. Tolong. Kalian diam saja. Tidak akan ada yang akan menolong kalian di sini. Kalian akan segera matang pokoknya. Ya, kita sudah memanggang kalian di sini. Udah hampir 3 jam. Tetapi belum juga matang. Dan bahkan kalian itu masih bisa ngomong. Santai saja Joker. Kayaknya tenaga mereka sudah mau habis. Lagi sebentar saja. Nanti mereka pasti matang semua. Dan mereka akan meninggal semuanya. Iya benar sekali Tuan Venom. Pasti mereka akan terbakar dengan hangus. Dan menjadi daging Ultra Boy yang sangat enak. Dua bocah-botak. Setelah daging para Ultra Boy ini matang, giliran kalian berdua yang akan kami panggang untuk santapan monster-monster yang menjijikkan ada di sebelah kami. Aduh Ipin, aku kagak mau Ipin. Ya sama, aku juga kagak mau. Tapi mau gimana lagi? Tidak ada yang mau menolong kita di sini Upin. Udah, terima saja nasib kita. Nah, kita sekarang menyeberang pulau itu. Itu udah kelihatan. Kayaknya ada kebakaran di sana. Ayo buruan naik, biar aku aja yang bawa botnya. Kita harus segera menyelamatkan para Ultra Boy itu. Ayo kita sekarang berangkat. Kalau tidak salah, api itu adalah api yang dibakar untuk membakar para Ultra Boy itu. Kita harus segera ke sana. Nah, itu dia udah jelas kelihatan. Nah, kita parkir aja di sini dulu. Kita harus sembunyi, biar tidak ketahuan. Ayo buruan turun. Kalian lihat kan, itu para Ultra Boy dibakar seperti itu. Ya, kasihan sekali mereka. Hey, Spider-Man, apa kau udah siap untuk menghajar si monster Venom itu? Lihat dia di atas. Waduh, serem sekali kayaknya. Kalau aku sih, sudah siap. Kalau kamu, bagaimana Superman? Kalau aku selalu siap, aku kan yang paling kuat di sini. Aku gampang kalau mengalahkan mereka. Kalian berdua, hajar saja dulu. Kalau kalian tidak kuat, biar aku yang menghabisi mereka. Aduh, dasar sombong sekali dia ini Superman. Hey, Spider-Man, kita sekarang hajar mereka. Ayo, siap. Buat, kita naik ke atas sini dulu. Hei, kalian berdua, gak boleh berisik ya. Tenang aja, kagak bakalan berisik. Ayo buruan maju lawan mereka, Batman dan Spider-Man. Pardon, Superman. Mereka itu ada banyak orang. Oh, kalian cemen sekali. Biar aku aja yang melawannya gimana. Jangan, ini urusanku. Si Joker itu musuhku. Dan si Venom adalah musuhnya Spider-Man. Oke, kalau begitu makanya. Buruan, cepat jalan. Siap, ayo Spider-Man. Kita sekarang ajar mereka. Ayo, buruan. Kita lari saja ke sini. Hey Joker, lepaskan para Ultra Boy itu. Mereka tidak bersalah. Ternyata ada penyusup yang masuk sini. Berani-beraninya kalian ke sini. Kalian ke sini sama dengan menyumbangkan nyawa kalian. Diam kok Joker. Musuhku adalah aku. Tolong lepaskan mereka. Aku tidak akan melepaskannya. Bukankah begitu Tuan Venom? Iya benar sekali. Mereka semua adalah makananku. Ya, Venom, musuh bukan adalah aku. Ngapain kamu menangkap anak-anak itu? Lepaskan dia. Kalau tidak, kami berdua akan menghajar kalian semua di sini. Diam, kau Spider-Man. Nanti giliranmu menjadi laba-laba panggang seperti para utamu ini. Dasar kau, tidak akan kubiarkan. Batman, Spider-Man, tolong lepaskan aku. Aku udah dipanggang, tenaga kami udah mau habis ini. Tenang saja Ultra Boy, kami berdua akan menyelamatkan kalian. Tidak semudah itu. Kalian berdua lawan saja dulu anak buah kami. Anak buahku semua. Ajar si Batman dan juga Spider-Man itu. Ayo kita hajar dia Spider-Man. Kita harus ajar orang. Kita pukulin. Lawan. Ini ada punyaku. Kau tidak beraninya. Sama Superman yang kecil itu saja. Lawan aku. Ini kau. Akan pukul kau. Pukul. Kita hajar. Kita sudah menyumbangkan banyak orang di sini. Kita hajar. Apanya? Kita benar-benar Batman. Apa kau?
Lihat ini, semuanya udah tergeletak di bawah Spider-Man. Ya benar, Batman, ini adalah kerjasama yang bagus. Giliran kita sekarang mengajar si Joker ini. Ayo Joker, anak buah itu semua udah kukalahkan. Mantap sekali, Batman, Spider-Man. Aku jadi lepasin kita ya. Nah, Ultra Boy, aku pasti akan mendapatkan kalian. Berani-beraninya itu ya. Kalian sudah berhasil mengalahkan mereka semua. Sekarang giliranku yang akan melawanmu. Aku tidak akan kalah darimu. Ini kau, Batman. Kau juga, Spider-Man, yang aku ajarkan. Sini kau. Kamu ini sudah mengajar anak buahku semua. Kau juga, Batman. Spider-Man macam apa ini? Kau mau melawan Tuan Venom? Lawan aku saja, kalian tidak mampu. Dasar kau, Venom. Ternyata kamu ini kuat sekali. Aku memang kuat. Apalah cuma melawan Batman yang abal-abal ini. Sama Spider-Man yang gak jelas sepertimu. Superman, keluarlah pembantu kami. Apa? Kalian kesini bersama Superman? Waduh, gimana ini Tuan Venom? Biarkan saja. Biar aku yang melawannya nanti. Oke, aku akan siap membantumu juga. Ternyata si Batman dan juga si Spider-Man amat cemen sekali. Biar aku saja yang akan melawan mereka sekarang. Sini, kau Joker. Kalau mau berani lawan aku. Cuma lawan Superman ya. Akan aku makan kau seperti Wonder Superman. Ajar dia, Joker. Kalau kau tidak bisa, aku yang akan menghadapinya nanti. Oke, siap, Tuan Venom. Ini kau, lawan aku. Keluarkan kekuatanmu yang benar. Sini kau, Joker. Aku hajar kau. Mana? Mana jurusmu, Joker? Cuma itu aja. Akan menginjak kau di sini. Hei, kau Venom. Apa kau masih berani melawanku? Aku sekarang yang akan mengajarmu. Kau sudah mengalahkan semua anak buahku. Giliran aku yang sekarang akan mengajarmu, Superman. Coba saja kalau aku bisa. Asal kau, sini kau. Akan kuajar kau habis-habisan. Akan kupukul kau. Akan kutendang juga kau. Sini kau, akan kuinjak-injak kau, Superman. Sini kau, akan kuinjak-injak kau sampai mampu. Tidak akan biarkan kau berdiri. Ayo buruan berdiri. Lawan aku, Superman. Masa ini doang kekuatanmu. Dia sudah meninggoy. Cuma itu saja ya kekuatanmu. Dasar, kau kuat juga ya. Ternyata kamu masih bisa bangun juga. Itu belum seberapa bagiku. Sekarang giliranku yang akan menghajarmu. Kalau cuma melawanmu, mudah bagiku. Aku juga akan membalaskan dendamku, Spider-Man dan juga si Batman. Anak buahmu itu cemen sekali. Aku yang akan melawanmu dengan mudah. Oke, bisa. Aku duluan yang akan menghabisimu. Ini kau. Kau tidak akan aku lepaskan. Apa kau? Hajar ke sampai laut dalam. Apa kau? Sampai laut-laut akan kuhajar kau. Dia hancur di tengah laut. Biarkan dia menjadi santapan ikan hiu. Aku memilih menyelamatkan para Ultra Boy ini. Hore Superman! Hore! Kamu sudah berhasil mengalahkan Tuan Venom! Waduh, kuat sekali kamu Superman! Nanti ajari aku jadi Superman juga ya! Oke, tenang saja Upin Ipin. Aku pasti akan mengajari kalian. Kalian tidak kenapa-napa kan? Aku tidak kenapa-napa. Untung aja kalian datang. Kalau tidak, aku sudah jadi dipanggang nih. Oke, kalian tenang aja. Kalian sudah selamat kok. Superman, terima kasih banyak. Kalau tidak ada kalian, aku di sini mungkin lagi bentar aja udah menjadi daging panggang Ultra Boy. Ya Ultra Boy, ini adalah berkat berita dari ayah-ayah kalian. Tapi kalian tidak kenapa-napa kan? Kekuatan kami udah mau habis, Superman. Tolong lepaskan kami ya. Oke, akan aku lepas kalian. Nah teman-teman, untung si Batman, Spider-Man dan juga Superman cepat-cepat datang ya. Kalau tidak, si Ultra Boy dan juga si Upin Ipin mungkin sudah menjadi daging panggang, teman-teman. Tapi si Batman dan juga si Spider-Man kalah dengan mudah oleh Joker. Waduh, kasihan dia. Untung ada si Superman kuat ini yang gampang mengalahkan mereka. Nah, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya, guys. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, guys. Dadah! Tuan, cepat lepasin kami, Superman. Kamu ini ngomong melulu.